tangga buka, tangan kanan saya ketok nih. Nah pada saat istri saya masuk, kopi ditaruh, istri saya langsung di kasur kan. Nah pas gitunya saya ikutin aja kata Pak Haji, pakai nama binti ini langsung minta gitu. Nah dia gak ngeh tuh kalau saya udah saya kepal itu. Saya gituin ke muka dia, gak ada 1 menit Pak Haji dia langsung minta. Luar biasa. Benar. Gimana cara minta aja kalau dia ngomongnya? Ya dia tiba-tiba langsung, ya ayo, apaan? Ayo langsung gitu Pak Haji. Lalu nyambutnya gimana pada saat ayo? Ya udah lah, langsung dia reaksi lah gitulah. Gimana reaksi dia? Reaksi ini gimana? Dia langsung tiba-tiba langsung buka semua gitu. Apa yang dibuka? Ya, semuanya, semuanya baju semua gitu. Bahkan yang terakhir apa yang buka? Ya saya juga. Gitu. Nah, terus masih dibuka tuh ngapain? Ya udah, dia minta, dia main sekali jadinya. Oh iya. Nah, yang di bawah siapa? Yang di bawah saya, karena ganti-gantian. Gimana ganti-gantian? Tapi yang nanya lagi, dia bilang pagi, dia bilang, ya yang lama ya, dia bilang begitu. Saya bingung. Gitu lah, terus ya saya gak lama kan saya, alhamdulillah punya istri sejalur, sepemikiran ya. Aku bilang, Bun, ntar kamu kata Pak Haji kan kalau kita nonton ini sebelum azan subuh kamu udah duduk di atas sajadah. Nah, saya duduk di atas sebelum azan subuh udah ada di masjid. Karena kan masjid jauh Pak Haji, jadi saya ke musola kan. Itu pulang dari musola jam 5 pagi, nasabah saya tiba-tiba nggak tahu nggak ada angin nggak ada apa WhatsApp pengen, Mas besok saya mau buka akun 100 juta. Alhamdulillah. Padahal belum pernah ketemu gue. Belum, Pak Haji. Belum pernah salaman. Belum. Cuma langsung praktek dari YouTube. Iya, itu. Nah, terus udah kayak gitu, benar hari itu juga dia langsung transfer. Nah, pada saat saya pulang dari musola, dia WhatsApp begitu, saya kasih tau ke istri kan. Bun, ini ada Pak Oscar ini pengen masuk tuh. Ini kata dia, iya. Kok benar ya yang dibilang Pak Haji kan gitu. Berarti saya dari jam 9 malam sampai jam 5 sore belum ada 12 jam. Ya alhamdulillah terwujud gitu. 100 juta. 100 juta. Dengan cuma lihat YouTube. Lihat YouTube. Tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Nah terus ini. Itu bini lu udah pakai celana lagi belum? Oke. Itu udah selesai sholat kan, udah mandi ya, mandi wajib gitu. Nah terus aku bilang, Bun, mau tau nggak? Lagi itu kan ya pernah selangkangin bunda. Ya kita jujur gitu. Yang pas kapan ya? Yang inget gak yang pas tiba-tiba kamu minta yang nasabahku langsung transfer? Oh gitu ya? Emang ayah selangkangin? Iya ya selangkangin. Lagian kalau ayah yang nyuruh bilang Bun, ini kan kesannya bukan dia yang benar-benar mutlak minta gitu pasti. Nah akhirnya dia bilang, ya kalau kayak gini mah bunda selangkangin aja tiap hari. Ya. Alhamdulillah. Tadi pagi dia bilang, Kang Nur kayak gini, kata Kang Nur kalau seandainya kita yang Bun, yaudah dong kamu yang minta kan berarti kesannya bukan kayak saudara Pak Haji. Nah mungkin kata Kang Nur ini yang dibilang cepet itu karena bener pikiran kita masih nol ya Kang Nur ya, belum ada yang kita harapkan gitu kan, nyata semata-mata kita